Aduh, gila. Tiba-tiba kita lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba disiram air yang sejuk banget, enak banget. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku seperti biasa sendirian lagi, tidak ditemenin sama Raiga Dangdut Academy 4. Ini gak ada hujan, gak ada badai, gak ada ojek, jalanan becek. Tiba-tiba aku terpanggil hari ini. Ada panggilan cinta. Oh, udah kode keras tuh. Panggilan cinta tuh. Gak tahu nih ya, tiba-tiba ada panggilan cinta dari Paul Gayo sama Selfie Yama. Memanggil aku, merongrong aku buat ngereaksiin hari ini juga. Aku penasaran banget ini. Beneran aku gak nyangka kalau tiba-tiba ada lagu baru dari Faul sama Selfie Yama. Panggilan Cinta judulnya. Ini orang dua ini diam-diam ternyata apakah ada sesuatu di antara mereka? Oh, mulai ngegosip. Enggak. Kita enggak bahas gosip di sini ya. Yang mau kita bahas ini ada lagu terbaru dari Paul Gayo sama Selfie Yama tadi, Panggilan Cinta. Langsung aja kita tontonin, tapi sebelum itu subrek dulu channel ini baru kita tontonin Selfie Yama, Paul Gayo, Panggilan Cinta. Panggilan Cinta. Ini agak unik ya klipnya. Dari awal tadi aku lihat, oh oke, something new, something different yang dikeluarin sama Faul sama Cepi ya dari klipnya ya. Aduh. Dangdut banget, gila. Itu aku suka notasinya. Ini romantis-romantis gimana gitu ini. Aduh, gila. Mampus. Suka banget kalau orang dua yang udah nyanyi itu. Nadanya pasti tinggi, notasinya pasti melekit ke atas gitu semuanya. Aduh, suaranya Paul ini benar-benar bikin iri, beneran asli. Bening banget suaranya. Sumpah sih ini enak banget. Aku dengerin lagu ini berasa tiba-tiba aku terbang-terbang melayang, tiba-tiba aku dijatuhin pelan-pelan, dinaikin pelan-pelan, dijatuhin pelan-pelan. Benar enak banget diombang, kayak diombang-ambing ombak gitu loh. Apa sih bahasanya? Diombang-ambing ombak, bener kan? Aduh. Siapa
Aku suka bagian itu. Notasinya tuh unik. Aku suka kalau notasi yang unik-unik gitu. Kalau nggak yang miring-miring itu, suka banget aku. Aduh. Aransemennya bagus banget, sumpah. Ini bagian yang humming-humming ini benar-benar enak banget, sumpah. Aku suka banget ini, aransemennya bagus banget. Aduh. Aduh, benar aku melayang-layang beneran. Asli aku melayang-layang dengan lagu ini, benar melayang-layang terbang aku dengar lagu ini. Aduh. Faul. Ini enak nih. Aduh. Kalian bisa ngerasain gak sih rasanya tuh yang tiba-tiba kita lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba disiram air yang sejuk banget, enak banget. Aduh. Ya Allah, gila ini romantis banget sumpah. Romantis banget ini lagunya. Boleh aku kasih standing ovation? Wow. Ini lagu notasinya unik. Notasinya nice banget. Nyanyinya biasanya kan Faul, banyak lah ya anak-anak yang lain juga tuh ngeluarin lagu. Pasti ujung-ujungnya tuh akan teriak-teriak, akan yang di aransemen seperti apa gitu kan dibikin. Ya diobrak-abrik lah intinya lagunya gitu kan. Tapi di sini benar-benar enggak diane-anehin lagunya. Aransemen yang wah aku bilangin ini mahal sih aransemennya. Ungkapinnya tuh udah susah gitu ya. Karena ya, tadi aku pikir kan wah ini pasti nih ujung-ujungnya nih akan kita dengar nih teriakannya Cepi atau teriakannya Paul nih. Pasti akan ada yang main nada tinggi, pasti ada yang cengkongnya yang mengeliat sana, menggeliat sini, macam-macam lah ya. Ya kalian tahu lah ya kekuatan Paul sama Cepi seperti apa. Tapi ini benar syahdu banget. Benar-benar syahdu, lembut, benar-benar aku berasa kayak jatuh cinta beneran. Dari awal tadi, oke, Paul nyanyi enak banget. Dengan suaranya Paul yang bening gitu kan, terus tambah Cepi, adalah cengkok-cengkok yang cuma nggak yang keriting banget. Tapi jujur li, aku suka banget di sini Cepi sama Paul nyanyinya bener-bener dalam banget sih, dalam banget ini. Ini lagu dalam banget sih dan notasinya juga indah banget, lirik-liriknya juga indah banget. Yang tadi aku bilangin tidak perlu dianeh-anehin, tapi bener-bener udah best ya aku bilangin lagu ini.
suka aku beneran, ini aku suka banget single terbaru dari Cepi sama Paul. Aku bener-bener terpanggil sekarang cinta aku buat kalian semuanya. Aduh, terpanggil cinta aku bener. Aduh, keren. Sumpah. Apalagi tadi bagian yang humming-hummingnya. Aduh, aduh. Ditambah musiknya. Aduh, itu mahal. Mahal banget, mahal, mahal. Keren, keren, keren. Ini aku tunggu nih pasti banyak cover-coverin lagu ini. Aku penasaran siapa yang bakal cover lagu ini dari teman-teman Lida atau DA. Aku mau reaksiin juga nih seperti apa nanti ya. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi subscribe channel ini, lonceng nyalain. Nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.